guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi video kali ini aku akan review, ini adalah skincare yang udah aku pakai selama 1 minggu ini. Ini skincare dari Ulta, ini tuh adalah proper skincare medis di Indonesia. Nah ini aku pakai adalah paket Glowing Lightening Face Spot. Nah aku akan nunjukin satu persatu dulu produknya ke kalian. Ini yang pertama pastinya ada facial wash-nya. Tuh, dan ini yang paling sering banget aku pakai pastinya. Jadi udah tinggal sedikit lagi. Tuh. Terus lanjut, ini ada produk toner-nya. Nah, terus lanjut ini ada si serum-nya. Ini mungil kayak gini, dan kalian bisa lihat sendiri, dia udah tinggal sedikit lagi tuh. Karena dia emang kecil, dan aku pakainya 2-3 tetes gitu. Nah, terus lanjut ada Flawless Gel Glowing, ini dia. Tuh. Ini tuh semua packagingnya warna pink kayak gini, pink keungu-unguan gitu, lucu banget. Terus lanjut ini ada si Lightening Fat Spot Cream, jadi kayak krim malam gitu. Terus lanjut, ini yang terakhir ada Day Cream pasti. Nah, pas pertama aku nerima paket si produknya ini, itu untuk packaging si produknya ini super rapih banget. Jadi dia itu disegel, terus di si kemasannya ini ada ingredients-nya, terus juga ada cara pakainya, terus juga ada fungsinya, dan juga pastinya ada logo halal dan juga BPOM. Itu aku udah cek semua BPOM-nya, nomor BPOM-nya, dan semua itu terdaftar, jadi sudah pasti aman. Dan ini aku akan kasih tahu ke kalian nanti hasilnya gimana sih di kulit aku. Nah, sebelum itu aku akan review si produk ini dulu. Nah, ini aku akan nunjukin ke kalian tekstur dari si produk ini. Yang pertama untuk si toner luxury-nya, India. Dia tuh warnanya orange gitu, dan itu alkoholnya strong gitu, dan pas dipakai lumayan cekat-cekit. Tuh, dia warnanya orange kayak gini. Dan itu wangi-wangi alkohol gitu ya. Terus selanjutnya ini ada si facial wash ini yang paling aku suka sih. Karena dia tuh teksturnya gel lembut gitu, dan busanya tuh gak terlalu banyak, tapi benar-benar ngebersihin wajah kita. Terus juga dia wanginya juga enak. Terus lanjut ada si serum ini yang paling aku suka juga. Karena setelah pakai serum ini dia bikin kulit glowing gitu. Kayak langsung kelihatan flawless gitu kulitnya. Aku akan nunjukin kalian teksturnya. Dia warna kuning kayak gini, dan pada umumnya dia teksturnya kental, terus lembut gitu. Dan terus lanjut untuk si Flawless Gel Glowing ini, dia tuh warna ungu gel gitu. Nih ini dia, kan bisa lihat sendiri, dia udah tinggal segini lagi tuh. Ini aku suka karena dia itu bikin kulit glowing gitu pas dipakai. Menurut kalian dia teksturnya gel bening, tapi isinya warna ungu, terus dipakai kayak transparan gitu kan ya, dan dia licin tuh. Terus lanjut untuk si Lightening Fair Spot Cream-nya, dia warnanya kuning kayak gini tuh, tapi ini kalian gak usah takut karena sebelum ini sudah BPOM, jadi sudah pasti aman. Ini udah aku aplikasiin di tangan aku, dan dia tuh pas diaplikasiin bikin kulit kita tuh sedikit warna kuning gitu. Terus ini untuk si day cream-nya, ini aku suka juga, dia tuh seperti day cream pada umumnya gitu ini. Nah. Dan itu wanginya kayak krim apa ya, nggak tahu, nggak pernah nyium. Dia langsung bikin kayak cerah gitu pasti pakai dia tuh. Oh, itu kan bisa sendiri lah ya perbedaannya. Nah, sekarang aku akan kasih tahu kalian manfaat dari skincare aku pakai ini. Jadi itu bisa untuk mencerahkan kulit, itu juga bisa untuk meratakan warna kulit, itu juga membooster produksi kolagen, itu juga bisa untuk merangsang pertumbuhan sel kulit baru. Nah, dia juga mengandung antioksidan yang dimana bisa untuk mencegah kerusakan kulit kita. Nah, terus dia juga bisa untuk menghilangkan flek hitam, nada hitam, dan juga meregenerasi kulit kita. Dan yang aku rasain juga dari si produk ini adalah dia itu bikin kulit glowing. Nah, aku juga akan ngasih tahu kalian daerah di kulit wajah aku. Jadi aku mengalami pengelupasan kulit di hari ketiga kalau nggak salah aku pakai skincare ini, dan
awalnya aku sempat khawatir gitu, kenapa kulit aku terkelupas. Tapi terkelupas itu nggak yang parah gitu, jadi sel kulit matinya lebih tepat yang terkelupas. Nah, terus aku search di Google, dan ternyata kita tuh jangan panik kalau pakai skincare, ternyata kulit kita pengelupas, karena ada penjelasan dokternya. Ini aku akan infoin ke kalian, aku akan stop kalian. Nah, seperti yang aku bilang tadi, si skincare ini tuh bisa untuk meregenerasi kulit, jadi dia tuh bisa untuk menghilangkan sel kulit mati di kulit kita. Nah, terus di sini juga ada penjelasan dokter spesialis kulit, yaitu dokter Atika Damayanti SPKK, menjelaskan bahwa kulit mengelupas itu karena kulit mati siap berganti dengan sel kulit baru. Nah, jadi kayak gini, kata dia ya, sebenarnya skincare yang bagus menyebabkan kulit mengelupas, nanti akan halus karena untuk caring, untuk menghilangkan kulit mati, ungkap dokter Atika. Dan aku ngerasa emang dia itu bikin kulit aku lebih cerah, terus juga glowing, dan yang mengelupas itu daerah ya emang menurutku kulit itu kusam dan kering. Nah, daerah sini itu juga sini, ini dia, ini daerah dagu aku tuh, ini tuh mengelupasannya di daerah sini tuh, kelihatan kan nih, ini dia, ini tuh mengelupas sel kulit mati gitu, dan bisa dikupek gitu satu-satu, tapi aku biarin aja sih. Ini dia tuh, dia menurut aku ini nggak mengganggu sih, karena emang nggak kelihatan banget, dan kalau pakai make up pun emang dia nggak terlalu kelihatan gitu pengelupasan kulitnya, karena emang nggak parah banget, cuma sedikit aja. Mungkin ini juga bisa berbeda-beda setiap pemakaian, berbeda-beda pemakaian di setiap orang. Kalau di aku sendiri, dia terjadi pengelupasan kulit di daerah bawah sini aja, sama di daerah jidat, dan yang daerah sini aku ngerasa dia udah glowing gitu loh tuh. Nah, terus di si kandungan krim malamnya ini, dia tuh ada kandungan retinol, terus juga ada niacinamide, ada arbutin, terus juga ada tranexamide acid, yang dimana dia tuh bisa bikin wajah kita tuh glowing dan juga kinclong dalam 1 bulan. Nah, aku ngerasa aku baru pakai 1 minggu aja, kulit aku udah glowing, walaupun nggak yang banget, dan masih proses pengelupasan di kulit aku. Dan nanti kalian juga akan bisa ngeliat update kulit aku pastinya di Instagram aku, nanti aku akan update kira-kira gimana hasilnya pemakaian 1 bulan dari si skincare old time ini. Dan jujur, ini tuh pertama kalinya aku cobain skincare medis, dan juga aku rekomendasiin untuk kalian juga cobain si produk ini. Dan si produk ini tuh selalu habis 15.000 paket per bulan, jadi pasti untuk kalian juga cobain si produk ini. Nah, harganya ini sepaket 375.000, dan menurut aku worth it sih sama si produk kayak ini, karena itu adalah skincare medis yang halal, terus juga sudah ber-BPOM dan dengan formulasi klinik. Dan ini tuh aku ngerasa perubahannya, padahal aku baru pakai 1 minggu, jadi aku pengen kalian juga cobain si produk ini. Dan aku tuh udah cek Instagram mereka, dan ada banyak banget testimoninya, jadi udah terbantu sama si skincare old time ini. Dan aku akan cantumin Instagramnya di description box, jadi kalau kalian mau lihat testimoninya dulu, kalian bisa langsung aja cek di Instagram mereka. Dan untuk kalian yang mau cobain si produknya, nanti aku akan cantumin link pembeliannya di description box, jadi kalian bisa langsung klik aja. Dan segitu aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.